Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat pengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini beribu kota di Kecamatan Majalengka. Kabupaten ini berjarak 95 km sebelah timur laut dari kota Bandung dan 56 km dari kota Cirebon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis di selatan, Kabupaten Sumedang di barat, serta Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di timur. Bagian utara wilayah kabupaten ini merupakan dataran rendah, sementara wilayah tengah berbukit-bukit dan wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan dengan puncaknya Gunung Ciremai yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan BPS Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 adalah 1.181.000 jiwa. Sebagai wilayah yang dilalui oleh dua kebudayaan besar, yaitu Sunda dan Cirebon, maka Kabupaten Majalengka memiliki keragaman seni budaya, yaitu sampyong, wayang golek, wayang kulit, pencak silat, kacapi suling, pantun, sandiwara, dan masih banyak kebudayaan lainnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Kuliner khas yang ada di Kabupaten Majalengka adalah kecap Majalengka, mangga gedong gincu, opak, rangginang, nasi lengko, emping, keripik jagung, dan masih banyak kuliner lainnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Transportasi darat di Majalengka meliputi angkutan perkotaan, mikrobus, bus, dan kereta api. Pariwisata di Majalengka meliputi wisata air terjun, wisata danau, wisata panorama alam, wisata sejarah dan budaya, dan wisata minat khusus.